bukan kata menyesal untuk Beza ke Perak, tetapi senario yang berlaku ni agak sikit terkilan kerana semua jurulatih inginkan kejayaan. Mana mungkin saya hadir ke sebuah pasukan untuk menerima kekalahan kan. Tetapi situasi ini agak bagi saya amat-amat mencabar dalam kerjaya saya kerana ini pertama kali saya mengarungi perlawanan ataupun pasukan dengan hanya memiliki pemain yang amat terhad, dan juga pemain tersebut bukanlah daripada yang diinginkan daripada awal. Walaupun bagaimanapun, kita terpaksa melakukan apa yang mampu. Dan oleh yang demikian, saya mengharapkan peminat Perak sendiri perlu memahami keadaan ini kerana tidak ada siapa yang tampil untuk maklumkan kepada seluruh peminat di luar sana. Sekali lagi saya katakan di sini bukan alasan, kami tetap memberikan saingan. Sungguh pun dalam saingan tersebut, beberapa kecatatan terhasil ataupun nampak. Semua orang boleh menilai daripada kaca mata sendiri. Dan malam ini walaupun dalam perlawanan secara langsung di YouTube, saya rasa peminat faham dengan situasi dan apa yang saya katakan ini membolehkan semua lebih memahamilah keadaan kami. Saya tidak memohon simpati, tetapi perlulah semua orang mengadili para pemain saya dengan sebaik-baik mungkin. Mereka terpaksa beraksi dengan tanpa kekuatan yang ada. Kalau dilihat pada malam ini, dua perlawanan terdahulu, pasukan yang kami lawan memiliki pemain import. Sungguh pun mereka memiliki pemain muda, mereka ada pemain import. Saya tidak katakan di sini kita perlu ada import untuk bersaing, tetapi hakikatnya jika dilihat dengan dua perlawanan ini, ianya seharusnya berlaku untuk pasukan Perak.